Salam semua. Bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Jangan Menangis Cinta yang kini memasuki episod ke-34. So, kita react perkembangan baru episod kali ini. Ya. Kalaulah kan Zafran datang balik, dia nak dekat Ria balik. Abang ni kenapa lah nak sebut-sebut nama dia? Tak, benda boleh jadi. Dia pun mampu. Ha, bila-bila masa je dia pergi datang balik, nak jumpa anak-anak, nak jumpa Ria. Sebab tu abang tanya, kalaulah dia datang balik, dia nak balik Ria. Dia nak balik anak-anak dia. Ria terima tak? Ya. Ya. Kalau si Zaf tu betul-betul nakkan si Ria nak balik, dia dah datang dah. Tapi dia tak datang kan, tu lah. Macam... apa? Bila Ria tak nampak Zaf, maksudnya time tu juga, jadi dia tak ada apa-apa harapan dah dekat Zaf. Riak wajah dia pun dah berbeza bila dia dengar apa, pasal apa, pasal nak kembali kepada Ria. Senang cerita, Zaf tak pernah jadi ayah pada anak-anak anak-anak Ria dan Zul yang pikul tanggungjawab seorang ayah. Zaf hanya ayah pada nama saja. Anak dia pun rasanya anak apa? Tapi itulah, kena tanya anak dia juga. Mungkin anak apa, anak Ria tak nak, tak mahu pun Zul jadi ayah dia orang. Sebab dia asyik apa, Zul ni asyik mendesak pula. Tapi Ria ni dia fikir panjang. Dia macam apa tu lah, macam bila dia dihal apa, kena halau dari rumah, kena dia, family dia sendiri pun buang dia. Dia apa, dia jaga hal sendiri. Sebab dia penting, dia pentingkan anak dia, dia nak besarkan anak dia. Kalau terlalu mengharap kat orang lain, macam apa, terlalu nak merayu apa keluarga Zaf tu untuk terima dia, macam tak apalah jadi kat anak-anak dia tak makan ke tidak. Jadi Ria ni dia fikir panjang pasal anak dia. Sebab tu dia masa ni, dia satu lagi sebab sebab itulah dia tak kahwin dengan Zul. Dia apa, hatinya masih berbelah bagi. Tapi rasanya dia pun masih ada perasaan kat Zaf rasanya. Sebab dia deny, dia macam menafikan perasaan dia. Tapi susah nak cakap, kecuali kita kena tengok sendiri. Drama sendiri ni. Tapi itulah, kesian lah kat Zul. Jadi ya, jangan apa, ada penonton kata jangan lembut hati sangat dengan Zafran. Sebab benda yang buat Zafran buat tu memang tak boleh terima akal lah. Okay, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya esok. Sekian.